Ini lagi gabut banget, guys. Gue lagi mau apa lah, nyorai. Sore-sore ngerai. Di depan gue ada keong racing, ya. Ini kamera belum gue nyalain semua, jadi gue masih pakai kamera satu biji. Nanti pas sudah di depan sana, pas masuk jalan raya baru gue nyalain. Ini baru opening, ya. Tadi belum sempat opening. Nah, ini gue mau iseng sore-sore jalan naik motor. Ini jam berapa ya? Jam 4. 4.54. Muter sebentar aja sih, paling sejam 2 jam. Nanti pas maghrib udah nyampe di rumah lagi mungkin. Aduh. Oke, semua kamera udah gue pasang. Sekarang siap jalan. Apa kabar, guys? Ah, ini lagi gabut sih. Berapa hari kemarin kan nggak sempat bikin materi apa-apa. Nah, sekarang gue mau riding sore-sore. Nggak lama sih, paling cuma 2 jam. Muter-muter BSD aja, guys. Soalnya dari tempat gue kan ke BSD itu nggak jauh ya. Paling cuma berapa, 10 menit ke jalan ini ya. Ke jalan ini kan udah BSD nih. Bukan BSD yang dekat Tangerang, tapi BSD yang mau ke arah Pamulang. Ini udah sampai sih. Putar balik aja, masih merah itu, coy. Anginnya kenceng banget. Ini anaknya muternya di mana ya? Muter di depan sana atau muter ke dalam sini ya? Ini gue agak enggak masih. Sebelah sini lampu merah. Gak seru sih kalau lampu merah. Tuh, kiri aja lah. Masalah di kiri sini banyak polisi sih ntar depan. Nalpot gue masih agak terlalu kenceng soalnya nih. Polisinya kalau yang gue tahu sih agak-agak sensitif dia. Gue pakai jaket jas hujan ini, guys. Jadi ini satu lapis, jaketnya tipis banget, UL gitu. Ini jaketnya jaket buat apa, rain jacket gitu ya. Jadi buat kalau naik gunung, jadi kayak jas hujannya gitu. Cuma kemarin kan sempat gue tes buat naik motor dan ini benar-benar windproof. Cuma kalau hujan agak-agak lama, tembus juga sih tetap. Tapi karena jaket ini quick dry, jadi cocok banget buat naik motor juga kalau gue pikir. Jadi kalau misalnya seumpama kehujanan gitu, nah, oke lah basah. Tapi kalau kena angin tuh langsung kering lagi tuh sih.
Jadi ini salah satu konsep yang bakal gue coba untuk terapin kalau misalnya nanti gue touring-touring, guys. Jadi gue berusaha untuk touring ala-ala lightweight gitu ya, nggak yang bawa gundelan-gundelan kanan-kiri ya. Mungkin buat yang demen bawa kayak gitu-gitu ya nggak apa-apa, kan beda-beda orang kan. Nah kalau gue lebih suka gayanya gaya-gaya kita belok kanan, putar masuk. Matahari udah mau terbenam, guys. Gue bawa handphone buat just in case gue nyasar. Soalnya ada beberapa tempat di BSD itu yang gue gak terlalu apal jalan-jalan keluarnya. Jadi daripada tadi gak gue mau bawa handphone biar supaya gak ganggu sama kerjaan. Ntar kalau misal pas gue masuk-masuk ke dalam BSD terus gue gak bisa keluar kan, konyol gak lucu aja kan. Jadi ya gue bawa aja handphone buat peta. Biasanya gue gak zaman dulu sih, kayak gitu tadi, naik sepeda, muter-muter gitu, kalau pas lagi gabut. Nah, biasanya gue lewat sini nih kalau bawa mobil, nanti muter malik di depan sana. Gue masuknya kayaknya gak masuk lewat kanan sini, kayak masuknya lewat sebelah sana aja deh. Ya nanti kalau misalnya ngumpul-ngumpulin duit beli motor moto boleh juga kayak motor apa istilahnya kalau orang-orang motor fuckboy. Kita muternya sebelah sana aja. Badutnya galau gitu, guys. Kasian. Sama sih banyak orang kasian. Apalagi mereka-mereka yang kerja di sektor swasta, terus udah gitu kena efek langsung dari PPKM ya. Ditutup gitu tempat kerjanya, atau harus tutup gitu karena alasan bla 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 gitu kan. Tapi terus dari pemerintahnya nggak ada kontribusi langsung gitu. Dia cuma asal minta tutup doang gitu. Agak-agak kampret sih sebenarnya. Masalahnya apa, gue kesel. Temen gue baik banget yang kena, guys. Ya kan, tempat kerjanya tutup segala macem. Malah ada beberapa yang bangkrut tempat kerjanya. Udah gitu dia lagi nganggur sekarang. Ngaber sih. Kita muter sebentar lah kayak ini. Namanya nih street food ini. Mak-mak motong jalan aja gila, agak lihat sen kiri kali, apa spion kiri. Udah mata gua tiba-tiba kelilipan. Ini keringetan, angin, gak ngaruh gini. Gue buka kaca dulu sebentar, mata gue kelilipan parah ini. Gue gak tau kalau bisa kelilipan, belok kaca gue pasang. Ini kalau misalnya nge-vlog ini enaknya berdua-bertiga sih, bisa pakai apa intercom gitu kan. Bacot-bacot ya, ketawa-ketawa. Kalau sendiri gini kayak berasa orang bego loh. Ngabers nih. Motor pelan bang, wes motor pelan, asik, siap. Pelan dari jidat lo, coy. Hai, ini gue mesti buka gas dari itu, set. Bisa sih gue balap kalau gue mau, cuma biarin aja, kasih. Wih, mantep motornya, motor kecil. Gak tau modif, gak tau emang aslinya modif kayaknya. Mantep. Lucu juga ya, banyak juga hal-hal baru ya. Ada apa lagi nih? Wah, banyak orang-orang di sini kalau sore-sore tadi banyak yang nyoret. Oh, gila, Astrea Grand, guys, motor gue zaman SMP itu. Wah, banyak ngabers-ngabers nih. Mantap.
Pada mau kemana nih mereka nih? Anda, aku, Nanda kali. Gak tau lah, pokoknya lu masuk vlog. Ada Vespa ungu. Gue mau ke arah apa sih namanya? BSD yang Gading Serpong. Jadi dulu tempat ini, waduh, sepi guys. Sekarang rame banget di sini. Udah lama gue nggak kemari juga. Udah lama banget malah nggak pernah kemari. Pakai motor maksudnya. Dulu terakhir gue kesini sini pakai CBR gue kan, dan itu masih agak-agak sepi ya, tahun 2017. 2018. Dan dulu gue kesini tuh lewat Gading Serpong, dalam at buset, maksudnya gue belum tahu jalan-jalan tembus ini kan, dan gue mikirnya anjir, jauh banget, gila. Itu bisa kesana juga, bisa kesini juga. Nah, gue mau ke mana? Bingung gue. Situ bisa sih, sana juga bisa sih. Kesana aja deh. Makanya gue bilang, gue bawa handphone buat kalau gue nyasar, gue punya peta buat pulang. Udah rame banget, sumpah rame. Kalau ke situ tadi kayaknya tempat anak gue latihan Kyokushin zaman dulu, sebelum airnya keluar. Badutnya galau gitu guys, kasian banget. Tapi emang kondisi sekarang emang banyak bikin orang jadi galau sih. Satu jadi galau, kedua jadi kasihan gitu kan. Kenapa? Karena banyak kesempatan yang ditutup gitu. Karena nggak semua orang juga punya apa ya, kreativitas, punya skill gitu kan, untuk mensiasati kondisi kayak sekarang gitu. Terus terang aja, kemarin waktu PPKM yang pertama, wah gila, gue babak belur guys. Karena banyak pekerjaan gue yang hold gitu. Banyak pekerjaan gue yang ketunda ya kan. Banyak kerjaan gue juga yang hampir nggak jadi malah. Beberapa malah kayaknya nggak jadi. Jadi kalau bilang kampret, emang kampret sih PPKM kemarin. Belok kiri jalan terus. Gue pengen belok kiri, cuma masalahnya motornya ngalangin jalan gini. Ini muter-muter aja guys, jadi nanti paling muter ke sana, udah gitu puter balik lagi. Oke, lanjut lagi guys. Lanjut lagi kita. Terus waktu itu gue dulu ke daerah sini lewat sana. Lewat sana kan Gading Serpong ya. Nanti gue bakal muter ke sana sih sebentar. Ups. Lurus-lurus juga. Nanti bakal ada yang namanya, bukan bakal ada yang namanya, bakal ada perumahan. Ini gue belok kiri aja deh, gue bakal tunjukin ke lo. Itu isinya orang-orang dari Timur Tengah gitu banyak yang waktu itu. Ancrot, Bang Jago muter keluar kagak lihat-lihat, ada orang kenceng ketabrak mati ya itu. Lagi pada main bola. Nah, ini lu nggak kayak gini guys, lu sepi banget di sini. Nah, ini nih yang gua maksud nih. Ini kayak housing gitu. Boleh kiri, belok kiri boleh nggak ya? Gua nggak tahu belok kiri boleh atau enggak. Gua boleh. Nggak boleh. Sorry. Gak boleh belok kiri situ. Wow. Set. Nah, di sini tempat latihan, ada tempat latihan Kyokushin anak gue. Jadi waktu itu gue datang dari sebelah sana, atau gue putar balik lagi, ini udah masuk, mau pulang lagi nih jalurnya. Jadi waktu itu gue lewat Gading Serpong, lewat jalan raya Serpong segala macam, terus belok ke kanan. Gue kesininya itu ke daerah sini itu nggak lewat dalam sini, dan kalau lewat dalam sini itu deket banget sebenarnya dari rumah gue, nggak perlu yang berjauh-jauh ria gitu. Dan waktu itu kalau nggak salah tahun 2015, dan daerah sini itu belum kayak gini banget, jadi masih agak sepi ya. Dan di situ ada tempat sampah kalau nggak salah kan, pembuangan sampah, dan masih kucel deh daerah sini gitu, nggak yang ini udah rapi banget ini tuh, daerah situ udah rapi banget.
pagi. Lagi pada santuy semua orang-orang. Nah kayak gini-gini masih, tapi ini udah mau jadi lah, ini udah hampir 80 sekian persen lah ini. Itu udah interiornya ya udah mulai di apa? Baking-baking kan. Ini juga belum jadi nih bangunan ini, bangunan kayak telur ini. Wah, ada Tamiya. Wih, apaan tuh? Waduh, ada begituan guys. Wah, mataharinya keren banget. Ini Universitas Multimedia. Oh, temen gue ngajarnya di sini nih, Multimedia Nasional ini. Ya kan? SDC, apaan tuh SDC? Kalau nggak salah ada mall di dalam sini. Mall Azhar. Iya. Oh, spare part di sini masa sih? Bukannya sebelah sana spare part. Guys, daerah sini waktu itu belum jadi yang ke arah belakang tadi gue lewatin itu. Kasih aja lah jalan lah. Nah, ini baru sampai putaran ini doang. Baru sampai putaran sini. Wow. Dan mall sebelah kiri ini belum nyampe sepanjang ini, masih area sebelah sana doang. Mall Serpong ini. Buka gitu kan. Mall kan tutup kan. Kalau buka sih bagus sih. Tutup dalamnya sih. Kasihan banget sebenarnya. Gue juga salah satu orang yang protes sih sama PPKM ini. Jadi anjrot, kasihan banget orang-orang yang kerja di mall, coy. Hampir sebulan mereka kagak ada penghasilan. Dulu sih udah kayak gini. Dulu waktu gue datang dari sebelah sana, di Gading Serpong nih masuk, seret gitu kan. Nah, terus nanti di depan gue belok kanan ke arah Lipo Karawaci, daerah Legok kalau nggak salah. Gitu. Terus dari itu lurus terus masuk Lipo Karawaci. Nah di situ ada gedung, kayaknya sebelah-sebelahan nggak jauh dari UPH. Nah kantor gue dulu di gedung itu. Nggak jauh dari sini jalannya belum jadi, nggak mau di. Duh, dilipat lagi gue. Motor ini tuh gak enak buat pelan soalnya. Aduh. Gak gajlok gini jalanannya. Wah. Aduh. Kesana juga bisa sih. Cuma males aja gue kesana. Jalan-jalan kampung zaman dulunya kesitu soalnya. Sebelum ada jalan ini. Sama kayak yang Serpong gitu. Jadi kalau misalnya Serpong mau ke arah apa, stasiun Serpong itu kan dia belok kiri kan kalau dari BSD itu. Nah itu jalan lamanya sih itu dulu. Jalan yang gedenya itu belum ada waktu itu. Wih cakep tuh. India-India gitu. Entah India entah Arab. Oke guys, jadi vlognya sampai sini aja. Ini udah mau gelap. Jadi gue emang gak rencana buat night ride kan. Jadi cuma untuk santuy-santuy riding iseng aja, nyoride, sore ride. Kalau kata orang nyoride, kalau gue bilang sore ride. Jadi ini buat santuy-santuy aja. Ayo bang, mau kemana lo bang? Ayo. Yeah. Santuy-santuy aja, cuma bercanda-bercanda doang, nggak serius-serius amat. Kalau lurus juga bisa, cuma gue males sih lurus. Apa ya? Bisa sih, nanti lewatnya keluarnya yang belakangnya tadi itu si Astra. Jadi vlognya sampai sini aja, vlog gabutnya. Wih, inline skate. Gue udah lama gak main inline skate. Gue dulu belajar inline skate pas SMP guys. Jadi tahun berapa ya? 93. Waktu itu gue nonton film Airborne. Nah, gue kasih lihat filmnya nih. Nah, filmnya kayak gini dulu. Nah, itu tahun 93 kalau nggak salah. Nah, gara-gara itu gue langsung beli inline skate-nya di Citraland dulu. Udah ada. Mereknya California Pro, ya kan? Terus udah gitu gue belajar, nah gue jago dulu. Terus udah gitu gue masuk, apa sih, gabung sama main-main gitu di Senayan. Set, ya kan? Main apa, trik-trik juga gitu kan. Terus lompat-lompat segala macam. Bukan yang race ya. Jadi gue lebih main trik sih, bukan main race.
gue mau closing, gue malah cerita lagi. Yaudah, vlognya kira-kira sampai sini. Ini bakal gue closing, ini apa sih, film, syuting? Oh enggak, cilok nih, rame banget yang beli, buset. One light.